Oke, kembali lagi di channel Resya Mesya, di mana di channel ini banyak banget terdapat keseruan-keseruan dalam off-road, guys. Jadi, simak terus channelnya dan dukung channel ini sampai 5.000 subscribe, maka kita akan bagi-bagi giveaway buat kalian. Disimak terus channelnya dan kita gas. Halo. Bukannya kayak gitu, gimana bisa temannya ngejar ya? Pelan-pelan. Kasihan temannya di belakang. Welcome back to my channel Resya Mesya. Yeah, di video kali ini kita lagi jalan-jalan sama Dodo, guys. Lagi slow ride. Dodo nggak pakai safety banget. Pengen gaul katanya dia. Pengen kayak anak dan udah dewasa-dewasa ya. Pakai celana pendek terus santai ride deh. Biarin aja deh. Biar cepat ya gede. Kita lagi rencana beli sate, guys. Wah, kita nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Kita nggak bisa lewat. Itu ada truk. Kita nggak bisa lewat. Bisa lewat ya? Oke. Bisa lewat, Pak. Hati-hati. Pelan, Pak ya. Oke, guys, kita dikasih lewat. Iya. Yeah. Hari Minggu ini kita beli sate, guys. Dan gak Sun Mori. Cuma muter-muter di sini aja. Sama Dode tuh di depan. Dagang satenya ada di atas. Iya, kalau kalian mau ke bendungan sini ada dagang sate gokong namanya, enak banget, guys. Biar pernah ya konten motovlogger menjadi konten kuliner. Oke, guys, kita sudah sampai. Wih, langsung kotor. Kita beli sate dulu, guys. Oke. Iya, bungkus ya. Bu, beli sate, Bu. Satenya habis, Kak. Sosis? Sosis ada? Sosisnya juga habis. Ya udah. Ayo kita lewat sana yuk. Muter lewat sana yuk. Kita ambil yuk. Ambil santai aja yuk. Oke, oke. Tunggu bentar. Dodi aja deh. Terserah Dodi. Jalur bagus. Wah, jalannya udah dipaving nggak? Lama nggak kesini, guys. Jalannya udah dipaving, jalan off-roadnya Dode. Lewat mana? Nggak boleh ya? Aku nggak bisa kalau nggak pakai slop, guys. Bisa, Pak? Oke, permisi, Pak.
kemana tuh, Mas? Ini kan tadi ke sana tuh. Teh ngaji nyuruh lewat ke sana tuh. Kakak kan nyuruh lewat sana. Habis itu di sana ada rasanya jembatannya. Dia ugal-ugalan, guys. Slow banget sekarang dia. Mainnya gitu, guys. Oh, kayak freestyler. Ah. Kak. Kakak. Kak. Dodai. Habis ya bensinnya, no? Tunggu, tunggu, tunggu. Motornya tiba-tiba mati, bro. Tiba-tiba mati, guys. Putus ininya. Kayak apa? Pengapiannya putus loh, Kak. Kasih dia aja yang duluan deh. Tinggal kita habis banget, guys. Gak tau kenapa. Mungkin kondisi emang gak fit ya. Kita lagi sama Dode. Iya. Wah, asik banget. Kalau dia ngegas seneng banget aku tuh, guys. Oh gitu ya. Kalau dia ngegas. Gitu. Jaga keseimbangan itu, guys. Ih, kita kejar aja, guys. Jangan sampai kita mau kalah ya sama dia, guys. Gak bisa, guys, dikejar, guys. Oke, Dode, Dode, Valentino Rossi, Rian Filippotto, yeay, guys. Dia mau serempet kita, guys. Dia mau tutup jalurnya, guys. Temanmu ya hati-hati, Kak. Orang kakak ngebutnya kayak gitu, gimana bisa dikejar? Temanmu ya hati-hati, orang kakak ngebutnya kayak gitu. Gimana bisa ngejarnya? Ayo kita gas dulu yuk. Masih tunggu. Dia nggak ikut, ayo kita gas, kita duluan, ayo. Oh ya, ciri-ciri yang setia sama teman, ya. Kasih bapaknya lewat. Oke, okay, gas. Orang dia ngebutnya kayak gitu, gimana bisa temannya ngejar ya? Pelan-pelan. Kasihan temannya di belakang.
keren pemandangannya ya. Suka banget ya kalau pemandangan kayak gini. Ngajak teman tapi temannya ditinggal. Ngebut kayak gitu kan nggak bisa kejar ya temannya. Iya, aku duluan, oke? Kenapa aku disuruh duluan ya? Karena aku tahu takut dia sama anjing di sini, guys. Dia udah tahu kalau di sini ini banyak banget anjingnya. Itulah curangnya Dode itu. Saya kejar anjing, guys. Dode takut karena dia anjing. Dikejar anjing. Gimana caranya dia? Ya, kita lihat aja. Hei, Kak, kamu curang ya? Suruh Rajit duluan ya, biar Rajit dikejar anjing ya. Curang banget, udah tahu Rajit. Anjing itu gala-gala, guys. Bener, itu kelas anjingnya tuh kayak, kayak gini ngejar gitu loh. Makanya, ambil jalur kiri Kak, jalur kanan banyak anjing. Serem pokoknya. Bener. Di sini ya, jalurnya enggak begitu terjal, guys. Enggak begitu bahaya. Cuma anjingnya yang bahaya di sini, guys. Bener. Ada 3 sampai 4 anjing itu yang suka ngejar tuh. Iya, enggak tahu kenapa ya. Mungkin karena banyak motor yang lewat sering ember di situ. Digasa gitu kan, jadi anjing-anjing kan ke ini dia trauma dia sama suara gitu, nggak terima lah dia kayak gitu loh. Makanya kita dikejar, kita nggak bisa juga nyalahin dia, kita aja yang pengendara yang biasanya ugal-ugalan, makanya anjingnya kayak gitu. Ini anak mana ya? Oke, masuklah. Kamu mau jumping itu? Diam bendungan kamu. Ayo, gas. Ayo, gas. Dode lah. Om Swastiastu. Jembatan Meru-Meru. Lewat. Wuih, tulisannya. Oke. Pak. Tadi benar. Enak gak? Mantap, dia bilang mantap. Pelan Kak di sini Kak, udah jalan besar Kak. Siap. Mau ngapain duluan? Ayo cepat. Dia nungguin temennya ya. Temennya pelan-pelan soalnya. Oh itu temanmu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yeah.
Wih, itu jauh banget tuh. Pelan-pelan ada ericing tuh. Pelan-pelan ada motor dari sana. Jauh itu, jauh. Ayo. Oke guys, sekian dulu videonya. Sekian dulu videonya. Ingat di like, comment, and subscribe. Oke, guys. Pak, kalau Pak.